Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Abi Muda Official. Selamat menonton! Pada video kali ini, teman-teman, kita akan belajar cara mengubah warna jilbab selain warna hitam menjadi warna putih. Mungkin cara ini akan lebih kompleks ya, soalnya ada dua tahap. Pertama, kita akan ubah warna jilbab ini menjadi warna hitam terlebih dahulu, kemudian baru kita ubah ke warna putih. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman sediakan dulu fotonya yang sudah terhapus backgroundnya. Hapus background menggunakan website RemoveBank agar lebih rapi potongannya. Selanjutnya, kita pilih di bagian fitur effect, teman-teman. Kemudian dipilih di bagian colors. Di sini ada yang kontras ya. Kemudian kita pilih yang paling ujung sebelah kanan, difference atau perbedaan. Amount-nya kita turunin jadi 60 atau 55 lah bisa juga. Ya. Atau aku pilih yang 57 ya. Kalau sudah, teman-teman, kita pilih di bagian eraser. Jadi kita pilih yang bagian tidak mau kita hitamkan gitu ya. Yaitu di bagian muka. Nah, di sini perlu ya kesabaran dalam menghapus ini. Kita eraser. Apabila dirasa sudah rapi, teman-teman tinggal dicentang ya. Kemudian warnanya kita bisa hitamkan lagi, atur sesuai selera. Kemudian kita pilih duplicate ya, teman-teman, yang di atas itu duplicate. Kemudian kita baru pilih di bagian negatif. Sekarang kita bagian pemutihannya, kita hapus lagi di bagian muka ya. Caranya sama kayak sebelumnya. Apabila dirasa sudah rapi, teman-teman tinggal dicentang lagi. Kemudian kalau seperti ini kan tampak sekali seperti editan. Nah, kita pilih di bagian brightness. Kemudian kita amount-nya kita fullkan. Sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa pilih yang bagian tadi brightness atau di negatifnya ya. Terima kasih sudah menonton video Abi Muda Official. Semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.